adanya ya. Perlu kami sampaikan bahwa ada 9 peserta di kelas 13 sampai dengan 18 PKRB yang beberapa saat lagi akan dilepas oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Yang di belakang maju. Belakang maju. Aku bakar sekarang maju. Dari kejauhan di putaran pertama, siapakah ya sementara memimpin LATPI Ridwan masuk ke titik putaran menuju ke putaran juga memasuki putaran dan memasuki putaran kedua. Sementara masih menyimpan kedua dari LATPI. Ya, kita saksikan ini memasuki putaran kedua. Para rider satu lagi datangnya. Muhammad Majid, 7.
Ya, ini dia. Kejar, ya. Ridwan. LHTBI juara 1. Kemudian disusul di belakangnya Muhammad Najib. Yang kita saksikan ada dua pembalap. Surya Mata, belak 7, juara 3. Benar, jelas teman. Harapan 1. Ozi Pabria Mazda, LHTBI. Kita masih menunggu. Surya, belak 7, juara 2. Muhammad Najib. Juara 3, juga belak 7, Surya Mata. Harapan 1, Ozi Pabria Mazda, LHTBI. Harapan 2, Abu Bakar Starmel. Dan harapan ketiga, Efraim Musa Tati, Raja Laut. Ya, minta tolong untuk tim medis, terdapat satu peserta. Medis. Agar tim medis segera melakukan evakuasi, terdapat satu peserta lomba final yang mengalami kecelakaan di putaran terakhir. Lomba balap keliling dan perahu dayung pada hari ini merupakan laga pamungkas atau laga final. Bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat dan pihak-pihak terkait, pemerintah Kabupaten Bulungan, Sumair, ada bekerja sama dengan BM Barang Sumair.